Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya masih di channel Solusi Tani. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa jenis varietas padi yang bisa kami rekomendasikan untuk ditanam di MT yang kedua. Ya, namun sebelum saya mulai pembahasannya ya, tidak lupa kami mengingatkan bagi sahabat tani yang belum subscribe, mohon sekarang juga untuk mengeklik tombol subscribe-nya. Serta jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya supaya sahabat tani akan selalu mendapatkan informasi yang terbaru dari kami. Untuk varietas yang pertama adalah varietas padi Inpari 32. Nah, untuk varietas padi Inpari 32 ini belakangan banyak digemari di kalangan para petani Indonesia ya, karena selain produksinya yang cukup tinggi, varietas padi Inpari 32 ini juga memiliki ketahanan yang cukup bagus terhadap serangan penyakit hawar daun atau penyakit kresek dan juga penyakit blast daun atau potong leher. Untuk deskripsi singkatnya adalah sebagai berikut. Untuk umur tanamannya kurang lebih sekitar 120 hari setelah sebar. Kemudian untuk tinggi tanamannya kurang lebihnya itu sekitar 100 cm. Dan untuk bentuk daun benderanya itu posisinya tegak. Dan untuk ketahanan terhadap kerbahan, varietas Inpari 32 ini tergolong tidak terlalu tahan. Jadi apabila menanam varietas Inpari 32 ini untuk penggunaan pupuk urea, kalau bisa dikurangi supaya tanamannya tidak mudah roboh. Kemudian untuk tekstur nasinya, Inpari 32 ini bertekstur sedang, jadi tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pulen. Kemudian untuk rata-rata hasil dalam 1 hektar, Inpari 32 ini bisa menghasilkan kisaran 6,5 sampai 7 ton dalam 1 hektarnya. Kemudian untuk ketahanan terhadap serangan hama, varietas Inpari 32 ini agak rentan terhadap serangan hama wereng batang coklat biotip 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk ketahanan terhadap penyakit, Inpari 32 ini cukup tahan terhadap serangan penyakit hawar daun atau penyakit kresek, juga tahan terhadap penyakit blast daun atau potong leher. Kemudian untuk varietas yang kedua adalah varietas padi IR64. Untuk varietas padi IR64 ini merupakan salah satu jenis varietas yang cukup banyak digemari serta sudah cukup lama beredar di pasaran. Untuk tahun pelepasannya
itu di sekitar tahun 1986. Nah, salah satu yang menjadi daya tarik dari varietas padi IR64 ini adalah tekstur dari nasinya. Itu rasanya pulen dan enak. Nah, untuk deskripsi singkatnya adalah sebagai berikut. Varietas padi IR64 untuk umur tanamannya itu kurang lebih 110 sampai 120 hari itu sudah bisa dilakukan pemanenan. Sedangkan untuk tinggi tanamannya itu tidak terlalu tinggi, yaitu di kisaran 85 cm sampai 90 cm. Kemudian untuk jumlah anakan produktifnya dalam satu rumpun itu berkisar antara 15 sampai 20 anakan yang produktif. Kemudian untuk tekstur nasinya, varietas IR64 ini mempunyai tekstur nasi yang pulen dan rasanya juga enak. Kemudian untuk rata-rata hasil dalam 1 hektar, varietas IR64 ini bisa menghasilkan kurang lebihnya 6 ton dalam 1 hektarnya. Nah, kemudian untuk ketahanan terhadap serangan hama, varietas padi IR64 ini belakangan untuk ketahanan terhadap serangan warung batang coklat itu agak rentan sekali ya. Dan juga terhadap serangan beberapa jenis penyakit seperti penyakit hawar daun atau kresek dan juga penyakit blast daun atau potong leher, untuk varietas IR64 ini sangat rawan sekali. Nah, sehingga apabila sahabat tani mau menanam jenis padi varietas IR64 ini supaya hasilnya bisa maksimal, itu mohon diperhatikan dalam hal penggunaan pupuk, terutama penggunaan pupuk urea. Oke, kemudian untuk varietas yang ketiga adalah varietas padi Cakrabuana. Nah, untuk varietas padi Cakrabuana ini merupakan salah satu jenis varietas padi yang berumur ginjah atau umur panennya itu cukup singkat. Selain berumur ginjah, varietas padi Cakrabuana ini kelebihannya potensi hasilnya dalam 1 hektar itu cukup tinggi. Nah, untuk deskripsi singkat dari varietas padi Cakrabuana adalah sebagai berikut. Untuk umur panen atau umur tanaman, varietas Cakrabuana ini berumur ginjah, yaitu di kisaran umur 85 sampai 90 hari setelah tanam. Varietas ini sudah bisa untuk dilakukan pemanenan. Kemudian untuk jumlah anakan produktif dalam satu rumpun itu bisa mencapai 20 anakan yang produktif. Sedangkan untuk tinggi tanamannya kurang lebihnya sekitar 100 cm. Kemudian untuk daun benderanya, varietas padi Cakrabuana ini daun benderanya tegak. Nah, jadi
varietas ini cukup aman dari gangguan hama burung. Sedangkan ketahanan terhadap kerobohan, varietas ini cukup tahan, cukup toleran terhadap kerobohan. Kemudian untuk potensi hasilnya dalam 1 hektar, varietas padi cakrabuana ini bisa menghasilkan hasil panen kisaran 8-9 ton per 1 hektarnya. Nah, sedangkan ketahanan terhadap serangan hama, varietas padi cakrabuana ini cukup toleran atau tahan terhadap hama penggerek batang pada tanaman padi. Sedangkan untuk ketahanan terhadap serangan penyakit, varietas ini cukup tahan terhadap penyakit hawar daun atau kresek, serta tahan terhadap penyakit blas daun atau potong leher. Oke, sahabat tani semua, jadi demikian informasi dari saya mengenai varietas padi yang bisa kami rekomendasikan untuk ditanam di MT yang kedua. Semoga bermanfaat. Dan sampai berjumpa lagi di video yang berikutnya.